Kenapa aku ngomongnya bising-bising? Soalnya masih pada tidur. Ayo kita ke dapur masak. Oke, sekarang kita mulai masak. Ini bahan-bahannya. Aku pakai beras putih 2 sendok makan. Terus ini daging giling, wortel, kacang panjang, sama daun bombay untuk aromatik. Lalu ini ada kaldu sumsum sapi untuk rasanya. Terus aku tuh pakai slow cooker ya, soalnya aku kan kerja, jadi mau yang praktis aja. Jadi semuanya kita cumpulin ke sini. Seperti ini ya. Terus sekarang dimasukin kaldunya. Kasih air putih sedikit ya, supaya dagingnya kerendam. Nah, udah kerendam semua. Ini ada settingannya. Kita setting pilih yang 2 jam aja. Oke, tinggal kita tunggu deh 2 jam. Makanannya udah jadi nih. Kayaknya aku kurang air deh. Tuh. Jadi nanti pas di blender aku tambahin air. Aku masukin ya. Daun bawangnya kita keluarin dulu, kita cari dulu daun bawang mana, jangan ikut di blender, daun bawang nggak usah ikut di blender. Udah kayaknya segini aja. Biar makanannya lagi disaring. Siang sama malam dipisah. Sedap. 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 Pinter ya. Sedap. Doyan emak.
porsinya segini. Aku sendok aja lama makannya. Lagi. Enak dek, enak, enak. Habis mamnya, pinter. Habis. Masuk air putih, nggak ada rasa.